Potensi bencana gempa bumi besar yang disertai gelombang tsunami mengancam Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Prediksi BMKG itu memaksa Menteri Sosial Tri Risma hari ini turun ke kampung halaman SBY tersebut. Mantan Wali Kota Surabaya itu meninjau sejumlah proses mitigasi yang disiapkan oleh Pemkab Pacitan apabila musibah tersebut benar terjadi. Ditemani Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, Risma juga sempat mengecek titik-titik evakuasi bencana tsunami yang ada di Pacitan. Risma mengaku kesiapan masyarakat dan petugas di lapangan dalam menghadapi bencana alam mesti ditingkatkan dengan harapan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa. Risma mengaku kesiapan masyarakat dan petugas di lapangan dalam menghadapi bencana alam mesti ditingkatkan dengan harapan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa. Ibu Dwi Korita yang terkena banyak sepanjang pantai selatan itu memang mungkin pantai utara ya. Selatan. Pantai selatan itu sangat semuanya hampir semuanya terkena. Tapi yang diidentifikasi korban paling banyak itu ada di Pacitan karena lokasi kota Pacitan berada di tengah-tengah teluk. Yang menurut teori itu akan memperkuat arus dari tsunami itu lebih tinggi gitu dibandingkan daerah lain seperti itu. Jadi kenapa? Tapi kita juga sudah lakukan simulasi termasuk di beberapa daerah itu sudah kita lakukan. Cuman memang yang kalau kita lihat secara geografis itu Pacitanlah yang paling dampaknya paling besar seperti itu.